Maka malam ni kita minta kepada Allah, dosa kita membiarkan umat yang masih tak kenal dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan yang mulia, kami menangis di hadapan bangunan yang telah, bangunan surau yang telah bertukar menjadi gereja. Kalaulah kalian bersama-sama dengan saya pada ketika itu melihat bangunan yang pernah kami bina sebagai surau menjadi gereja, kalau kalian bersama dengan kami pada ketika itu, kalau kalian boleh mengalirkan air mata ketika melihat bangunan itu, saya pasti kalian tidak akan tinggalkan kerja dakwah ini. Kalau kalian tengok wajah 17 keluarga, bukan 17 orang, 17 keluarga yang murtad meninggalkan Islam, saya berjalan pergi ke satu-satu rumah, ke 17-17 rumah itu saya pergi bagi salam. Anak-anak tengah main dekat laman rumah tu, anak-anak tengah main, kita bagi salam, assalamualaikum. Anak-anak ni yang tengah main tu, dia jawab assalamualaikum salam, dia tengok kami cepat-cepat tutup mulut macam telajak jawab salam, sebab mereka memang Islam. Kalau kalian melihat air mata kami di saat saya berceramah di sekolah yang 900 pelajar, yang bila saya tanya siapa yang tak salat subuh pagi tadi, mengaku jujur 800 orang lebih mengaku tak salat subuh pagi tadi. Saya bagi tahu dekat anak-anak ni, bagi tahu dengan mak ayah kalian, bahawa mak ayah ustaz tu kata masa kami tak solat subuh pagi tadi, mak dan ayahlah mak bapak yang telah mengkafirkan kami subuh tadi. Anak-anak ni menangis, satu dewan tu menangis, tuan-tuan perempuan yang mulia, menangis dalam dewan tu. Ada pelajar yang lepas saya ceramah datang jumpa saya, dia kata, ustaz, macam mana pula kalau mak dan ayah saya tak solat, saya nak buat apa? Anak ni menangis depan saya, pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 4, dia menangis depan saya, dia kata, ustaz, kalau mak saya dan ayah tak solat, saya nak buat macam mana? Dia kata. Saya kata dekat dia, boleh tak janji dengan ustaz bahawa kamu akan pulang ke rumah mulai tengah hari ini sebagai wakil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bawa agama ke dalam rumah kamu? Janji. Dia kata, insya-Allah. Saya nak buat apa ustaz? Solat jangan tinggal. Doa yang baik-baik untuk mak ayah. Mak ayah kamu adalah orang baik. Ingat, selalu sebut dalam hati, mak ayah aku adalah orang baik. Tuan-tuan perempuan yang mulia, kalau kita nak dakwah orang, nampak orang-orang yang tak main masjid dengan duduk seluar pendek dengan aurat tak tutup, biasakan mulut kita kata, insya-Allah dia akan jadi orang yang soleh dan soleha. Kalau sebelum-sebelum ni kita selalu hukum orang kan, tengok satu grup duk naik haji dekat kedai kopi kan, main dam 14 kali naik haji sehari. Kita pula azan maghrib nak pergi Masjid Al-Huda, lalu depan warung tu tengok orang-orang veteran duk main dam. Sambil motor kita lalu, pepek-pepek motor lalu, kita kata apa? Astaghfirullahalazim, neraka puak-puak ni. Kita kan selalu biasa duk hukum orang kan. Lepas ni kita tukar ayat kita. Doa yang baik-baik. InsyaAllah orang tua-tua tu yang duduk dekat warung tu, yang tak datang masjid tu, mereka insyaAllah akan jadi orang-orang yang soleh insyaAllah. Doa yang baik-baik untuk orang macam ni. Berhenti menghukum dan menilai orang. Kalau kalian tengok air mata ayah-ayah, ibu-ibu yang anak mereka murtad keluar Islam, Haji Kamarudin yang anaknya Hartina masuk Hindu di Kampar, menangis depan saya. Menangis depan saya. Teresak-resak menangis. Saya tanya anak, macam mana Tuan Haji? Tak tahulah ustaz, hancur hati ini. Tak pernah digambarkan darah daging kami akan murtad, tak pernah digambarkan. Menangis depan saya pada ketika itu. Kalau sekalian lihat air mata Haji Kamarudin, saya rasa kalian pasti tidak akan meninggalkan kerja dakwah lagi dah. Dan kalau kalian ada darah daging yang kafir macam saya, kalau kalian ada adik-beradik kandung yang kafir macam saya pasti kalian tidak akan meninggalkan kerja dakwah. Saya pasti kalian tidak akan perkauman. Betul? Saya pasti kalian tidak akan tergamak untuk keluar cakap di mulut kalian, ha, dengan orang kafir ni jangan bagi muka. Saya pasti kalian takkan cakap macam tu. Kalau kalian ada adik-beradik yang kafir macam saya. Tuan-tuan perempuan yang mulia,
hidup kita sangat singkat. Dalam keadaan Allah hantar agama ni kepada kita dengan harga yang sangat mahal. Maka sebab tu saya sebut tadi, nikmat terbesar di atas muka bumi masa hidup ni adalah peluang. Allah masih bagi peluang dekat kita pada malam ni. Peluang untuk kita mengundang, menjemput kasih sayang Allah. Peluang untuk kita menjemput kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana al-habib sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita pada malam ni. Kalaulah baginda ada dengan kita pada malam ni. Cuba bayangkan. Apa perasaan baginda melihat penduduk ahli karyah Masjid Al-Huda sedang menjaga agama untuk diri masing-masing, tidak untuk disebarkan pada orang lain. Agak-agak apa perasaan baginda melihat kita? Ya, kita jaga agama, tapi untuk diri masing-masing. Agak-agak apa perasaan baginda dengan kita? Balik malam ni tengok anak-anak tak solat isyak lagi duduk menghadap televisyen. Lidah kita keluh tak boleh buat apa kan? Dan kalau baginda tengok keadaan ketua keluarga yang tak mampu selamatkan keluarganya daripada api neraka Allah pada malam ni, apa perasaan baginda agak-agak? Malam satu Syawal, penuh di rumah, tak muat bilik, bentang toto kat ruang tamu. Anak beranak, adik beradik, anak-anak, cucu cicit balik kan, penuh di rumah. Azan subuh satu Syawal, Masjid Al-Huda, kita datang sembang subuh macam biasa. Balik lepas subuh, sampai ke rumah, dalam gelap tu nampak dalam rumah kita tu anak menantu ni bergelimpang tidur dalam rumah. Mulut kelu tak boleh nak bangunkan mereka. Betul? Betul tak ni? Agak-agak kalau Nabi SAW tengok saya dan tuan-tuan pada ketika itu yang tidak mampu membangunkan anak cucu untuk sujud kepada Allah, apa perasaan baginda melihat kita? Yang kita semua yang ada pada malam ini, kali pertama yang pernah pergi umrah, kali pertama pergi haji, kali pertama sampai depan makam Rasulullah SAW, apa yang berlaku? Air mata kita akan mengalir, menangis. Tapi bagaimana pula air mata Nabi SAW ketika melihat sikap umatnya yang masih berbalah satu dengan yang lain dengan sebab ideologi politik yang berbeza, maki-memaki, kecam-mengecam, media sosial menjadi pesta maki hamun. Betul? Agak-agak macam mana perasaan baginda kepada kita? Sayang kat Nabi ni, kali pertama sampai tanah haram ni, sampai-sampai depan makam Nabi, otomatik air mata keluar. Betul? Bayangkan sahabat-sahabat yang tengok Nabi hari-hari, berjalan dengan Nabi, duduk dengan Nabi, makan dengan Nabi, keluar berdakwah dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, tengok Nabi depan mata, tiba-tiba terpaksa berpisah dengan Nabi SAW. Bayangkan macam mana perasaan mereka. Kita pula hari ini yang tak pernah tengok baginda, tapi kita berdakwah, berjihad, macam mana orang-orang yang dapat melihat Nabi berdakwah dan berjihad? Bayangkan macam mana kasih sayang Nabi SAW dekat kita semua.